Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, minggu yang sangat ceria. Di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Diawali dengan pagi yang sangat cerah, alhamdulillah. Diawali dengan canda dan juga tawa dari aksi Ayah dan juga Ayu di Trans 7 pukul 8:00 waktu Indonesia Barat tadi ya. Di sini ada adegan yang mengandung bawang di mana Ayu dan juga Ayah Rojat menceritakan mengenai kehidupan Ayah sebelum Ayu Ting Ting menjadi seorang artis. Pesan Ayah yang selalu disampaikan kepada Ayu Ting Ting hingga saat ini, Ayah hanya berpesan supaya Ayu tidak menjadi orang yang sombong dan selalu menjadi orang yang rendah hati dan penyayang untuk keluarganya. Dan di sini juga Ayah Rojak serta Ayu Ting Ting menceritakan pertama kali keinginan Ayu ingin menjadi seorang artis dan pengen banget nih punya mobil kayak artis-artis yang di sana. Dan alhamdulillah ya, dari tahun ke tahun hingga tahun ini Ayu Ting Ting masih berjengger menjadi seorang artis, bahkan sekarang sudah merambah menjadi seorang pelawak yang luar biasa. Bahkan tahun kemarin Ayu Ting Ting mendapatkan nominasi dan juga penghargaan sekaligus sebagai komedian selebritis di tahun 2022. Dan tahun ini Ayu Ting Ting pun masuk lagi nih pemirsa, nominasi komedi artis terfavorit. Bagi sahabat semua jangan lupa vote Ayu ya. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang ditunggu-tunggu nih oleh sahabat Sopo di rumah. Hari ini Minggu 22 Januari 2023, Ayu Ting Ting sedang melakukan perawatan di RSU Bunda Margonda bersama dengan Dokter Mawar dan pastinya ditemani oleh sang bunda tercinta yaitu Mom Ayu Ting. Ayu Ting Ting akan memberikan darahnya nih untuk sebagian yang memerlukan dan sedikit perawatan darah sekaligus perawatan nih dilakukan oleh Ayu Ting Ting. Mimin langsung nih dari story Mom Ayu Ting 13 menit yang lalu. Dan pastinya Ayu Ting Ting bersama dengan bunda tercinta, senang banget nih ya di sini. Dan di sini juga ada informasi selanjutnya pemirsa, ada Ayu dan juga Fajar Sad Boy yang bahagia banget nih, biasa trending 2 di YouTube. Selamat untuk Ayu dan juga Fajar nengkreng nih ya di YouTube di trending 2. Ya untuk Ayu dan juga Fajar. Dan di sini juga Ayu dan Boy sedang ngonten bareng nih pemirsa. Wah, bisa bersama lagi, bahagia banget ya melihat mereka bisa akur dan pastinya bisa konten bareng lagi. Sesuatu yang sangat luar biasa setelah 4 tahun tak bersama karena musuhan. Dan alhamdulillah tahun ini adalah tahun pembuka untuk Ayu dan juga Boy bisa bersama lagi. Bahkan bulan dan juga tahun ini mereka bisa konten bareng di hari yang sangat spesial berbarengan dengan tahun baru Imlek. Wah, bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa isi konten dari Boy dan juga Ayu yang terbaru, pastinya akan muncul nih di channel-channel YouTube Ayu dan juga Boy William tentunya. Dan di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ivan Gunawan bersama dengan Bunda Korla yang sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa nih pemirsa, membahagiakan semua penonton. Bunda Korla sebagai tamu yang sangat spesial diundang oleh Ivan Gunawan dan juga Maharani Kemala. Dan pastinya ditunggu-tunggu oleh semua anak ke Bunda, konser yang sangat luar biasa dilakukan oleh Bunda Korla dengan sangat semangat dan juga energi. Bagi semua selamat menyaksikan, semoga tayangan yang Mimin berikan menghibur. Pastinya jangan ada ya hujatan-hujatan baik bentuk perkataan maupun apapun nih.
Informasi ini Mimin langsung nih dari story-story terpercaya milik Ayu, Momaiting, dan pastinya dari Boy William sendiri. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan, selamat berhari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check up. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Bakal hadir di kota Anda pastinya di acara pembukaan toko tekstil terbesar di kota Yogyakarta, Zara Tekstil. Aku bakal ada di sana jam 1 siang, jadi buruan dateng. Mama tuh harus pesen bentonya ini yang super best. Komplit memang. Tapi Ivan udah hadir. Warga Yogyakarta, besok Igun bakal hadir di kota Anda pastinya di acara pembukaan toko tekstil terbesar di kota Yogyakarta, Zara Tekstil. Aku bakal ada di sana jam 1 siang, jadi buruan dateng belanja bahan bareng sama aku. Karena aku juga udah gak sabar, kebetulan aku juga mau ada fashion show di bulan Februari nanti. Aku mau cari beberapa koleksi kain dari Zara toko kain. Check up. Nafsu makan gimana nih? Banyak.
gimana kita? Ah, buat anak apa sih yang enggak? Kayak apa namanya Mawar? Naik apa ini? Gokar, gokar. Gak cek. Kok buat di rumah?